Listrik benar. Contoh yang tadi yang nampak petak tadi kan. Itu untuk beam yang besar-besar. So dia orang kena pakai link yang besar-besar sikit lah. Beam Y12 ke Y apa ke. Dia orang pakai ikut luas, ikut besar beam lah. Ni semua requirement daripada engineer lah. Cepat. Ni the cap. Okay. Ini namanya besi. Setiap kali besi, kalau besi kolon lah. Bila kita konkrit, kita nak cantum dengan konkrit juga kan. So kita kena tinggalkan lapping. Ini nama dia lapping. Besi lapping. Kita kena lapping dengan dia. Paling selalu tengok paling besar 700 lah. Ini untuk ni. Kira kau dah habis. Untuk kita cantumkan dengan besi yang berikut. Kita tak boleh cantum macam dasyat konkrit. Kita nak tahu konkrit. Untuk konkrit seketul dia macam ni. So dia tak ada, dia tak boleh ikat. Maknanya bila ada benda ni, maknanya dia boleh lock lah. Dia boleh gerak lah. Selalu kalau inspection ni, tuan akan goyang benda ni sampai tak boleh gerak. Kalau tertinggal, dia kena buat lubang macam ni. Buat lubang, dia akan tembak dengan posisi. Ni yang tertinggal ni, sebenarnya kita tinggal ni. Masa dia komplit, kita tinggal. Lepas tu, second, dia kena datang, dia tembak pakai posisi ke apa ke, drill ke. Yang penting, benda ni boleh dekat. Selalu standard orang pakai posisi lah. Yeah, all right.